Malam tadi aku bermalam dekat Banting. Ni ada satu hotel ni. Nama dia Mira Hotel. Okay. Dia ada dekat sini. Okay. Di bawah ni ada kedai stamp. Tapi owner dia samalah. Okay. Ini owner dia. Okay. Mister apa nama? Chai Hock. Chai Hock? Ya. Okay. Encik Chai Hock. So nanti korang call aja nombor telefon. Dekat bawah tu dia ada nombor telefon. Korang call saja. So sekarang ni masa untuk gerak. Tapi nak minum kopi dulu. Kasi cappuccino satu. Ais panas. Ha? Ais panas. Oh, panas. Macam mana? Coffee nak strong ke biasa? Bagi strong lah. Lepas tu kasi ni lah, coklat donut ni. Zeus ni bagi aku kopi dia not bad lah, not bad eh. Tapi terus-terang aku cakap, masa diorang mula buka dulu beberapa tahun lepas, aku rasa kopi diorang tak sedap. Pasal diorang pakai, entahlah, susu diorang tu macam pelik. Tapi bila lama-lama, aku rasa mungkin ramai orang bagi feedback kot kan. Lepas tu diorang pun tukar. Okay, yang susu yang terbaru ni, bukanlah terbaru, susu dia diorang sekarang ni dah okay sebenarnya. So it's not the best, tapi bagi aku okay, boleh diterima lah. Dan Zeus ni bagi aku lah, dia satu perniagaan yang cepat berkembang. Pada pendapat aku, antara faktor kejayaan diorang ni, nombor satu adalah, aku bagi contoh pagi tadi. Okay, aku ni memang peminum kopi lah. Jadi bila aku nak minum kopi, bangun pagi aku nak minum kopi. Tapi bila aku google kan, kedai-kedai kopi semua tutup, buka pukul 10. Ada lagi satu, Busbear pun ada juga buka. Okay, tapi Busbear aku tak pernah try lagi. So aku, since aku tahu Zeus ada, so aku pergi kat Zeus lah. Tapi yang lain semua pukul 10 baru buka. Mana-mana aku pergi pun kan, kebanyakan tempat kalau korang tengok pun, kedai-kedai kopi yang lain pun, diorang buka pukul 10. Sedangkan orang yang minum kopi ni, kan, sebahagian besar orang yang minum kopi ni, dia pagi-pagi dia nak minum kopi dulu. The first thing yang masuk mulut diorang adalah kopi. So bila Zeus buka awal tu, bagi aku itu adalah satu benda yang baik lah. Selain daripada tu, diorang ni kelebihan diorang, diorang pandai branding. Okay, kalau tengok dekat mana-mana pun kan, dia punya warna biru tu, bila kita tengok je, kita dah macam terbayang Zeus lah. So branding diorang pun bagi aku power lah. Hari ni memang cabar betul kayu hari ni. Nombor satu sebab cuaca panas. Semalam okey lagi, dia macam nak hujan, ada hujan sikit, jadi dia sejuk. Tapi hari ni memang betul panas lah. Itu satulah faktor dia. Tapi yang paling utama dia adalah ni lah. Ui, sakit bontot weh. Semalam tak rasa, sebab dah lama tak kayuh macam ni kan. Kali tiba-tiba bila kayuh pagi tadi bangun, alamak, tangkap babe. Aku sekarang dah sampai dekat area KLIA dah ni. Ni hotel Movenpick. Weh, gila panas. Hei, hari ni lain macam betul. Aduh. Hai, macam mana boleh terputus ni? Oh, ni dah koyak lah. Alai. Tak kaya, terpaksa beli basikal pula. Terpaksa beli slipper baru. Ini kena cabut lah.
aku baru perasan stok air aku dah habis dah. Aduh, lepas tu bila check Google Map, sepanjang jalan ni jauh lah, tak ada kedai. So, tapi ada satu ni, dia macam ada tempat, kalau ikut dalam map tu lah, dia kata ada tempat pemandu-pemandu limo tu. So, boleh ada lah kedai, boleh beli air. Asalnya tadi aku suspend juga nak datang sini sebab jalan dia yang jenis macam ni lah. Jalan sunyi betul. Tapi alhamdulillah betul lah, Google Map tu kata ada gerai kat situ. So tadi aku cuma ambil air je, ambil daripada dia punya kuku tu, kuku water tu. Lepas tu aku tak bayar, dia kata tak payah bayar. Alhamdulillah, semoga dimurahkan rezeki owner kedai tersebut. Aku sekarang ni dah sampai dekat Sepang. Gila, penat gila kot. Uish, panas. Dah lah panas, sakit bontot lagi. So ada bus stop ni, aku pun berhenti. Okay, park sini. Sini tak ada kedai runcit, tapi ada kakak ni, dia ada jual. So kita tengok apa yang dia jual. Kak, air kak? Sejuk punya. Air mineral. Alright. Aku punya lah penat. Tadi yang dekat bus stop tadi boleh tertidur pula lagi. Ni baru nak gerak balik. Tanya ada lagi 25 km je lagi nak sampai ke PD ni. Tapi aku memang penat gila kot hari ni. Panas, masih panas lagi sekarang ni. Aduh. Sekarang ni ada dekat Tanah Merah, ada satu sekolah ni, tumpang solat dekat sini. Itulah, dah senja dah ni, tapi lagi 10 kilo, 15 kilo kot nak pergi ke Port Dickson ni. Kau dah lama kerja sini? 6 tahun. 6 tahun eh? 6 tahun ni ada